السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وذرياته اجمعين اما بعد kajian fikih sirah an-nabawiyah bagian ke-18 19 bagian ke-19 segera kita mulai bismillahirrahmanirrahim masih mengenai toladan-toladan dan nasihat-nasihat yang terkandung di dalam tahanus beliau bertafakur beribadah murni dengan menyepi di gua Hira. Wa syai'un akhar. Lan sesuatu yang lain. Lahu kang iku kedue syai'un akhar balighul ahammiyati utai banget pentingnya. Fi hayatil muslimina yang dalam kehidupan orang-orang Islam amatan kelawan umum. Wa arba bidakwati lan pelaku pelaku dakwah khasatan kelawan khusus. Wa hiya syaun akhar Iku tarbiyatu mahabbatillahi azza wajal Mendidik untuk mencintai Allah fil qalbi dalam hati bagaimana rasa cinta kepada Allah itu menetap di dalam hati wa mau mongko utai mahabbatullah fil qalbi iku mambaut sumber pengorbanan <San> orang mau berkorban itu ketika dia memiliki rasa cinta kepada Allah di dalam hatinya. Wal jihad jihad. Wa asasi kulli da'watin. Da dasar dari setiap dakwah muta'ajjidatin kang berkobar-kobar yang bersemangat sahihatin kang bener. Jadi dengan adanya mahabbatullah itu akan menjadi sumber dari seorang muslim suka berkorban untuk agamanya berjihad dan dakwah yang berkobar-kobar bersemangat yang benar wa mahabbatullahi utai cinta kepada Allah ta'ala halimur s.a.w. iku latakti ora isa teka apa mahabbatullah mimujarradil imanil aqli saking muhung murni iman secara akal bihi kelawan Gusti Allah otaknya iman pada Allah hanya itu nggak bisa mahabbatullah datang fal umurul aklaniyah tuh mengkotai perkara-perkara yang bersifat akal wahdah hale ijeni al umur iku makanat ora ana ngono apa Yau mama dalam hari apapun iku litu li, li, li asira kok bisa mempengaruhi apa umur Bila awati fi dalam pira-pira perasaan wal kulubilan ati untuk ati dan perasaan butuh ada pendidikan yang lain. Akal itu tidak bisa membawa ke sana. Walau kana lamun ono Walau kana lamun ono ono po Tu asir mo Walau kana lan lamun ono ono al umur aklani yaiku iku kazali ka kau bukan asir Kalau toh Iman secara logika saja bisa Bisa mempengaruhi Di perasaan dan hati Lakana mengoyak ti ono sop al mustasirikun Para orientalis yang menggunakan akalnya doang dalam mempelajari Islam. Iku fi muqaddimatil mukminin sebagai ing dalam apa jenenge? Pemukane wong-wong mukmin billahi wa rasulih wa rasulih. Tentu mereka menjadi pemuka orang yang beriman. Walaka ana tran yakri apa afidatum hati-hati mereka iku min asyaddil afidati. Termasuk paling nemen-nemene pira-pira hati apane hubban cintane lillah wa rasulillad bari Allah Apa samit ta? Apa ta tau Bi ahadin kelan seorang pun minal ulama. Doha. Kang gelem berkorban sapa ahad? Apa kamu pernah dengar salah seorang dari ulama tokoh-tokoh itu tadi mau berkorban bi ruhih kelan jiwane ahad? Imanan krono iman minhu minhu sange ahad biqaidatin riadhiyah dengan atas dasar kaidah matematis au mas'alatin atau masalah mim mas'ail jabri sange masalah-masalah matematis wa innamal wasilatu anapun utawi wasilah ila mahabbatillah ta'ala maring cinta Gusti Allah badal imani sause iman biklan Gusti Allah iku kasratu tafkir untuk bisa mencintai Allah tidak dengan hitung-hitungan 4 kali 4 16 kasratu tafkir yang ngekeh ngeh no mikir-mikir fi alaihi yang dalam piro-piro kenikmatane Allah wani amihi lantegesi nikmat-nikmatnya Allah betapa banyak karunia yang telah kita terima wa ta'amulilan angen-angen primada jalalihi yang dalam sepiro keagungannya Allah wa azamatihi lan kemuliaannya Allah melihat keagungan Allah sumal iksaru nuli ngekeh ngekehna min zikrihi sayangnya emot gusi Allah gelem mikir terus baru bil kolbi kelawan ati wal lesani lesan lesan bicara Allah hati juga ikut bersamanya kui sausai mikir mikir iku sing iso tembus ning hati wa inna mayatimu lah supaya sempurna ditambahi supaya lah angin bersih jadi sempurna apa kullu zalika sekabehane mengkono lah mau wasilah mau ila mahabbatillah bila uzlati kelawan nyepi memisahkan diri dari orang wal khalwati degese nyepi wal ibti adilan ngedoi an syawahil dunya sanging hal-hal yang menyibukkan urusan duniawi wa gawgo -gaw ihalan kerameane ad dunya bi fatarotin mutaqaddiatin ing masa-masa tertentu tidak terus yeah. beberapa saat perlu kita menenangkan hati, pikiran kita, perasaan kita. Mutakar tapi diulang-ulang. Minas zaman, sain zaman. Faidah lama, maka nalika nabis, jumlah nih, melaksanakan soal muslimu muslim bisa liga kelawan tiga hal itu. Apa tiga hal itu? Yaitu tadi tabaqor. Ya, tentang ke, apa kenikmatan-kenikmatan Allah yang telah kita terima ini, kemudian memperbanyak zikir, ketika lesan berzikir hati juga suruh berzikir, ditambah yang ketiga uzlah. Dalam uzlah itu dipenuhi dengan introspeksi diri, tafakur, ibadah, pendekatan diri kepada Allah. Nah, wis telu kuwi dilaksanake. Wa lan wis siap-siap. Oh, jadi siap lahu kanggo ne al muslim apa ada uharil wadhifa nekani kilah tugas. Kalau sudah seperti itu nabatat maka akan tumbuh lahu muslim min zalika sing mulah telung perkara mau. Fi qalbi dalam hati ne muslim Opo mahabbatun ilahiyatun kecintaan ketuhanan, Arimatun kang lumai ber. Tadi alu kang dadi ake ngono mahabbah maunghu ing muslim, dadi ake kulla azimin ya 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 Perkara ya 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 pendekatan diri yang luar biasa kepada Allah. Wayah yahtaqiru lan nganggep remeh sapa muslim. Kula mughriyatin ing setiap perkara yang apa? mengajak ke, ke, ke kemaksiatan setiap perkara yang mengajak kemaksiatan dadi roho ana do gandutan karo ngombe arak joget-joget ga bareng karo sapa jenenge karo penyanyine yang tidak apa jenenge tidak menutup aurat misalnya dia tidak akan terpikat tidak akan bisa bisa memikat dianggap itu kecil apa kuwi waslahinu lan remeh ono sapa almuslim bikulli idain lawan setiap yang menyakiti dia wa adzabin lan seksaan disiksa pun dihukum pun kecil westa ali lan mampu menanggulangi ono sapa sapa kul muslim tadi faqa kulli izlal di atas setiap yang menistakan dia dinistakan dihinakan dia mampu mengunggurinya awis nah, istihza atau penghinaan nawes kaya ngoten fatil ka mongko niku wau jadi tidak sekedar punya ilmu banyak wis ngamal ibadah salat itu masih belum cukup perlu tadi itu Fatilka mongko te kabeh mau hiya tilka iku al uddatul kubra. Bekal yang paling besar alati yang bagi. Kang sayukyo opo ayata salaha yento Uh, memakai senjata al muslim biha kelawan al udah senjata kejiwaan sopo doa tu orang-orang yang berdakwah ilallah watil kau tak kabeh mau ya tilka ikwal udah tu bekal alatijah al jahazah kang musniapake sopo allah biha kelawan alatij al habibahu yang kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam liaku supaya bisa melaksanakan sapa Muhammad bi dakwah kelawan beban-beban dakwah al-islamiyah Dalika utem al mazkur mau ikuli dawa fi al saatnya pendorong-pendorong perasaan fil qalbi dalam hati min khauf yanatane rasa sanging rasa takut wa mahabbatan cinta wa radain lan pengharapan iku tafalu bisa melaksanakan menapa dawabek tadi ma'in sesuatu la tafalu ora iso ndaakeh hu ing ma apa pemahaman secara logika murni Jadi, ketika seorang mukmin percaya secara akal tapi juga rasanya ini hatinya ini dipenuhi rasa khauf takut kepada Allah mahabbah rasa cinta kepada Allah rojak punya pengharapan untuk mendapatkan ridhonya menggapai ridhonya dan surganya tentunya dorongan tiga hal ini mampu melakukan sesuatu yang jauh di atas apa yang mampu dilakukan oleh pemahaman rasional saja Walqad ajada lanang yekti temen gawe bagus sapa asy rahimahullah aina ma aina ma farraqo endah lumangsane bedake sapa Asy-Sya'thi bi hadhi motivator pendorong-pendorong bainamatul muslimin endah ing antarané wong umumé wong muslim Aladin dah kulu, Aladin ada kang podom bebungo no so amatul muslimin, firib poti takali fi engdalem, tali ne piro-piro pembebanan, bida kelawan satu pendorong atau motif min umumi islamihim, saking umume islame amatul muslimin beda kata asyatibi wa khawasihim lan orang-orang khususnya al muslimin ala dina dakhalu kang podom lebu ngono sopoh khawasihim fi rib koti hari takalif ing dalam uh, tali taline ikilah pira-pira uh, pembebanan ya suku hal iso dorong iso apa jeneng giring hum ing hum ing khawasihim apa ma sesuatu wa taima, iku asad duruh banget daya dorongnya mim mujarradi saking ming hanya mikir-mikir wal fahmil paham yaqulu hal yang ngendikan ngono sapa syatibi fadhar Awalu awwalu monggo utai jenis yang pertama iku halu utai kaadane adzarbul awal iku haluman kaadane wong Ya malu kang leksana ke sepaman bihukmi ahdil islam Kelawan hukum perjanjian islam Wa iman dan perjanjian iman Min ghoi riza izin tanpa ono tambahan Ada seorang muslim ya melaksanakan kewajiban iman ya Di nalar Hanya itu dok kondisinya Berbeda dengan kelompok yang kedua wasanilan macam yang kedua haluhu taika ada ane asani iku haluman kondisi ni wong ya malu kang ngelaksana ke sepaman bihukmi ghala batil khaufi kelawan hukum menangi rasa khauf warrojai di hatinya di perasaannya warrojai lan pengharapan awil mahabbati to rasa cinta فَالْخَوْفُ مَنْ قَوْتَ رَسَوَةٍ إِنْ إِنْ قُسْطِ اللَّهِ إِقُوْ سَوْتٌ Cemeti, cemeti, pecut. Pecute seorang kusir. Cep, pecut, menangkut pecut. Rasa takut itu. Memecut orang untuk apa? Bersegera melakukan ibadah dan memperbanyak ibadah. وَالْرَجَعُ utawi pengharapan Iku hadu idin Hadu Apa? makanya ini Sautu saikin Iku hadu idin iku minangka pedange wong sing eh pesorang pemimpin wal mahabbatu tai rasa cinta iku taiyaru Iko tayaruh Kok istilah model-model uh, apa jenenge Tayaruh hamilen wong opo uh, Taline wong sing. taline wong sing apa jenenge sing membawa itu tadi mungkin kok hamil istilahnya fal khaifu monggo utai wong sing wedi iku ya amal gelem beramal sapa khaif ma wujudil masyaqqati sertane wujude masyaqqah orang yang takut kepada Allah dia akan beramal meskipun robot dia akan beramal karena takut kepada Allah ghairu annal khaufa hal bedani sak temen rasa takut mimma barang huwa utai maiku asyaku luwe berat iku yahmilu dorong nopo al khof ala sobri ing atasya sabar ala maik ing atasya barang huwa utawi huwa utai maiku ahwanu luwe luwe ringan wa ingkana senajan onopo ma huwa ahwan iku yosyakon berat khof akan membuat seseorang itu sabar untuk melaksanakan hal-hal yang yang di bawah daripada ancaman itu ancaman neraka misalnya waraji utawi wong sing mengharap iku yak malu melakukan pekerjaan sopo roji ma'awuju dil serta ini kerepotan gaira anna roja halibedani saat ini roja harap pengharapan mengharap ridho Allah Iku fita ma mirrahati ing dalam rasa kepenak. Yahmilu kang dorong ngono tamamurraha ala sabri ing sabar ala tamamit ta'bi ta ing atas sempurnane kerepotan. Orang yang punya harapan besar terhadap ridho Allah itu akan mendorong dia untuk sabar menghadapi kerepotan yang sempurna. wal muhibbu utai orang yang mencintai iku ya bzulu, ya malu, nglakoni sopal muhib, bibadril menyerahkan segala kekuatan diserahkan semuanya syawkon krono, bronto, gandrung ilal mahbu, bimaring zat yang dicintai, yaitu Allah Paya sulu mongko dadi gampang alaih ngatasi al-muhib opo asok bu sing angel barang sing angel dadi gampang. Paya keruburan dadi parek alaih ngatasi al-muhib opo al-baidu barang sing ada. Wa tafanna lemah. Orang yang mencintai itu merasa lemah. Sapa al-qawiy wong sing kuat dari orang yang mencintai? Wala yaralan ora ningali sapa al-qawiy annahu saktemne al-muhibbul qawimu. Iku afa isa netepi sapa al-qawi bi'ahdil mahabbati dia masih merasa belum mampu melaksanakan janji cintanya kepada Allah. Walakoma dia masih merasa kurang terus. Walakoma malam tidak melaksanakan al-muhibbul kawi mau bisyukrin amati kalau mensyukuri kenikmatan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wal itu mungkin yang dimaksud adalah tayyarun hamilun adalah satu uh, alur arus listrik gitu tayar karobai gitu semacam arus arus gitu aja arus hamilun yang mendorong ya mungkin begitu ya maksudnya arus yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu al mahabbah tayarun hamilun tadi mungkin yang dimaksud begitu jadi intinya seorang momen di hatinya dipenuhi dengan rasa khauf, roja, mahabbah gitu ya. Sehingga tidak hanya mengandalkan iman secara matematis. Hanya logika murni. Wa tikhadhul wasail utawi mengambil pira-pira sarana al-mukhtalifati kang aneka untuk menghasilkan ikilah pendorong-pendorong secara perasaan mau fil dalam hati bagaimana kita bisa memperoleh itu memperoleh rasa khauf memperoleh rasa mahabbah memperoleh rasa apa raja misalnya mimma termasuk barang ajma'a wis sepakat sepakat muslimun ala rotihi yang mengatasi keharusannya tahkik atau itikhas berusaha untuk mencapai hati ini dipenuhi rasa mahabba kepada Allah khawq rojak itu termasuk sesuatu yang disepakati seluruh ulama Islam baik itu harus wajib lah untuk memiliki sifat-sifat seperti itu wow wow tapi wow ma ajma al muslim wal dururati iku ma sesuatu yusamma kang dijenengi apa ma bi tasawufi kelawan tasawuf bolo definisi tasawuf itu kan melakukan berikhtiar untuk mencapai dua hal satu at-takhalli minal akhlaqil madzmumah mengosongkan diri takhalli kanggo kok mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela Kemudian setelah itu watahali dan menghias diri bil akhlakil mahmuda. Nah, termasuk berhias diri dengan akhlak yang bagus, yang memiliki rasa khaf, rasa rojak dan mahabba. Itu memiliki itu. Jadi sebetulnya tujuan dari tasawuf ya untuk kesana sana gitu. Wal bahisin lan ahli pembahasan lah sering beberapa kitab-kitab yang tidak suka dengan tasawuf itu nuding tasawuf dengan hal-hal baru itu dianggap bid'ah itu tidak ada dalam Islam ada tasawuf segala macam lah di sini beliau mengatakan loh tasawuf itu hanya melaksanakan mengisi hati kita ini dengan sifat-sifat yang baik mengosongkan hati kita dari sifat-sifat yang jahat itu malah wajib Nah, tujuannya ke sana Oke Artinya biar jernih misalnya Nah malah kata beliau Sebetulnya itulah tujuan dari apa Al-Ihsan, Al-Bil-Ihsan Dinamai dengan Ihsan Martabah Ihsan Martabah Seseorang ketika sudah mukmin, Muslim Kemudian bagaimana dia berusaha Untuk martabah Ihsan itu Ainda bakti munggu sebagian Ulama Martabat ihsan. Anta'budallah. Allah ka annaka tara fa yarak. Beribadah kepada Allah seolah kau mampu melihatnya. Kalau toh kamu tidak seperti itu, fa innahu yarak. Allah melihat kamu. Kita merasa selalu dalam intian Allah. Orang ini tingkatan ketika sudah mampu meramu iman dan islam, dilaksanakan dengan baik, dengan penuh perasaan dan pelatihan, akhirnya mencapai martabah ihsan. Nah, martabah ihsan itulah yang ingin digapai oleh orang-orang yang melakukan tasawuf. Ya memang ada nanti hulah, hulah itu yang berlebihan. Hulah tul di diantara mereka yang mencoba, apa e, mengetahui zatnya Allah itu yang jadinya berlebihan nanti apalagi yang berpendapat bahwa istişraq orang yang mendapat istişraq pencerahan dari Allah itu seperti halnya para nabi martabah nabi itu muktasab misalnya muktasabah bisa diupayakan ini berlebihan sudah itu tidak boleh itu tapi kalau sekedar tasawuf itu mengarah kepada atahalli at wa mengosongkan dari sifat yang jelek dan mengisi dengan sifat-sifat yang baik, wajib itu. Bukan hanya boleh, wajib. Nah, itulah yang kemudian disebut ihsan. Au bi ilmi ilmu suluk inda ba'din akhar, munggu bagian yang lain. Kal imami kayak ini Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Imam Ibnu Taimiyah mengakui seseorang yang sudah Muslim mukmin harus melakukan suluk suluk itu ngambah jalan menuju ridhonya Allah. Ya suluknya itu dengan takholi tahalli intinya ya begitu. Jadi sebetulnya ilmu suluk yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah itu mirip dengan tasawuf, mirip dengan ihsan. Padahal mereka mengaku murid-muridnya Ibnu Taimiyah yang ngantemi tasawuf itu. Padahal Ibnu Taimiyah sendiri melaksanakan tasawuf meskipun dengan nama ilmu suluk. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang supaya dilatih ngambah dalam menuju ridhoni Allah, dilatih untuk ikhlas, dilatih untuk seterusnya. Wal istilah utai mengosongkan diri, eh, utai menyepikan diri. Allah di kana kang ono opo kelakuan ikuyumarisu. Melakukan secara bertubi-tubi. Sembarosullohu ing alari, hu ing istilah irupan alarimu. Mubai labi ing kurang sitik sago dil diutus jin nabi iku kana ono apa ikhtilak iku wahidatan salah satu min hadhil wasail sang ikilah pira-pira sarana litahqiq hadhil dawafi kanggo menghasilkan ikilah pira-pira pendorong nafsiya ya sekabeh ya zate hadhil dawafi untuk memperoleh itu kejernihan hati beda annahu Hale bedani saat temenek kelakuan ikulayam bagi Ora sepuk opo ayub hama yen to dipahami opo maknal khalwati maknane menyepi kamasyadha hale kaya oleh wis mlenceng sapa alba'du sebagian pahammu monggo padha memahami ngono sapa alba'du ha in khalwa kelawan sesuai penyimpangan mereka al fadhu mau wa wa utawi sujud iku al insiraful kulliyu berpaling sama sekali anin nas yang menusa jadi sama sekali meninggalkan dunia wiyah sama sekali dunia wiyahnya ditinggal wa tikhazul kuhu filan menjadikan pira-pira gua gua-gua wa -gua. jibali lan pira gunung mau tinan tempat tinggal mereka. Jadi, wes mau emoron yang gua, mau gunung, wes mau kumpul menungso ngantek mati. Lah ngoten niku penyimpangan, tidak begitu. Ke gunung ke gua menyepi itu untuk tafakur beribadah. Setelah hati ini menjadi lurus, menghilangkan sifat-sifat yang jelek itu sudah berhasil merasa baru turun menemui manusia lagi gitu kok terus mumpet terus lah apa gunanya terus mumpet mau kamu fakur kata ibadah melatih jiwa agar lebih bagus setelah itu turun menghadapi manusia gitu itu baru bener yeah. tapi kok seumur-umur kan tak matek nih, ini gua, gue lah apa nih kono orang ketemu menungso itu penyimpangan ya yeah. waktu baro dalika lan menganggap mengkono mengkono itu khodul kuhulan jibal fadilatan engkau tak amaan bihati zatia kelawan kahanan ini kelawan pelanggaran kahanan ini Uh, itu kalau menganggap bahwa apa jenenge berada di gua dan dan di gunung itu keutamaan menjauhi manusia mikir ke bojo mikir ke anak pendidikannya anak malah ditinggalkan itu kesalahan penyimpangan jadi ke gunung itu tadi hanya sementara kayak di nabi seminggu sepuluh dino paling dangu sebulan terus bariku kondor menghadapi masyarakat meleh ngoten menghadapi keluarganya pada lika mau kau tanya mengkonolah inti kau berkuh tak terus saya mau ikut mukhalifun beda ni lihat di maring pitu dua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walimalan maring <-tian> sesuatu karena was ono ikut alehi ngatas semua sopo amatu ashabi mayoritas sahabat sahabat itu di nabi innama al murad dua yang mesti utai al murad ikut istiqbal buti khalil khalbah dianjur kene mengambil sepi sepi menyepi Dawaan engkang jadi obat mama nih dia merasa hatiku saiki kok mulai semrawut kesengsem ning donyane nemen mamene ngono Aku nah, perlu menyepi. Li eslahil halik aku mau kondisi khususan kondisi hati. Wedawa kami ada karena hali kaya ini putus apa insur. Wedawa u taya obat. Jadi Tafakur di gua di gunung menyepi itu obat. Wedawa u taya obat di yang bagi orang opo ayo khodaya itu diambil opo adawa illa bi qadarin dengan ukuran takaran ana wong sirahe ngelu dume ngombe botrek cukup separo di, tak cilik separo nek wis siji ngono kok ora nggo takaran botrek 20 diuntal kabeh terus tanggone kandhani siap-siap gawe kubu kuburan ngoten Iki maksudnya saya ramadhan, saya romadhon Wa butuh, misalnya kondisi sumpah katine, menghadapi dakwah repot, misalnya gitu. Ya monggo kayak gitu di gua tadi. Tapi sementara to, lah kalau obat kok berlebihan, ya jadi penyakit obatnya. Wa ilah lamun orang nih wa ubi kodarin lan luzum. Jadi obat itu diminum ketika kita benar membutuhkan. Obat itu diminum dengan takaran yang pantas. Wa ila lamun ora kaya ngono, ora nggo takaran, ora sesuai kebutuhan, ya ing kolaba mongko berubah ngono apa apa dawak mau. Iladain mari maring penyakit yang bagi kang sayogya apa atawaqi menghindari min husaindak. ]乾akan. kalau ternyata kamu menjumpai ada di dalam biografi orang tertentu, fitaro dalam biografi orang-orang saleh. Man ing wong kan terus-menerus sapa man? menyepi wal menjauh ani Kalau ada sampai baca biografi salah satu biografi dari seorang tokoh yang terus sampai akhir hayatnya menyepi pamarat juga lika mongko utabi kembalinya hal itu iku ilah halatin khasatin bi Maring kondisi sing khusus bi kelaman eh, apa jenenge eh, Mungkin dia ada persoalan, mungkin terlalu banyak fitnah misalnya. Sehingga dia harus apa, menyepi seterusnya gitu. Atau ketika dia menyepi misalnya, murid-murid khasnya murid-murid khususnya, mengikuti dan mengaji, dan setelah itu murid khususnya bisa turun untuk menyebarkan dakwah. Dan agar murid khususnya itu, ngajinya full misalnya dengan beliau ada di goa misalnya bisa jadi ada kepentingan seperti itu itu juga kepentingan umum berarti salan orang ono po amalu amaliman tapi kalau tidak ada tujuan seperti itu kok ibu tuai mumpet itu hujatan jadi hujat bukan hujat bukan dalil untuk diikuti oleh umat alam nasi yang ada seumat Ya cukup dulu alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh